My dears, banyak orang melakukan kesalahan dan tidak menyadarinya, bahkan yang lebih parah lagi, merasa dirinya paling benar. Jika tidak ingin diperlakukan tidak baik, janganlah melakukannya kepada orang lain. Stop melakukan hal-hal yang jahat. Jangan menempatkan dirimu sebagai korban dan menganggap orang lain jahat. Tetapi introspeksilah diri sendiri. Mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata orang lain, tetapi tidak menyadari balok di matamu sendiri? Stop menghakimi orang lain. Dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu juga akan dihakimi. Ukuran yang telah kamu gunakan untuk mengukur orang lain, maka ukuran yang sama akan diukurkan kepada dirimu. Aku mengasihimu, Jesus Christ.